Jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda Cantik. Yeay! Nah, kali ini teman kita ada permainan baru nih, memakai papan. Ini Goose ada gambar Angsa, betul, Goose Game. Nah, penasaran kan ini mainnya seperti apa Goose Game ini? Nah, berikut akan dijelaskan oleh si besar. Iya, ini ada banyak gambar-gambar. Nah, nanti si besar sambil jelaskan sambil main aja ta, atau gimana? Atau jelaskan dulu? Jelaskan dulu saja. Jelaskan dulu, oke. Okay. Ya, saya tidak pusing. Ini bisa untuk 2 atau 4 pemain ya teman ya. Nah, ini ada kuning, hijau, merah. Kuda. Ada kuning, hijau, merah, oranye. Ya, ini gambarnya biru. Ada macam-macam. Itu cuma biru. Itu maksudnya si papa itu warna pion kita. Iya, ini. Hijau, kuning, merah ini warna pion. Nah, kalau di sini ada hijau, merah, oranye, hijau lagi. Biru, kuning. Iya, ini nggak usah dianggap ya. Ya sudah, biarkan si besar menjelaskan dulu ya. Oke. Peralatan permainan ini dimainkan pada papan berbentuk spiral yang terdiri dari 63 ruang. Nah ini dari 1, 2, 3, seterusnya ini berputar seperti obat nyamuk ya, tambah masuk ini. Nah ini sampai nomor 63 itu maksudnya teman. Yep. Lalu ada 4 potongan berwarna beda berbeda-beda, sering berbentuk angsa dan 2 datu bersisi 6. Ini angsa ya. Mm-hmm. Ini angsa, ini angsa, ini angsa. Ini angsa, ini angsa, ya, ini angsa. Ya, ini ada gambar-gambar angsa ini ya, nanti yang harus diperhatikan. Terus persiapan memakai 2 dadu ini. Ya. Persiapan dan tujuan. Potongan ditempatkan pada ruang awal di luar spiral. Nah ini cetak angsa ini kemana? Gulungan datu tertinggi dimulai. Oh, itu berarti menentukan siapa giliran dulu. Ayo, siapa dulu? Oh, pakai anu ya? Ya, siapa dulu? 9, ayo si besar. 5 dan si kecil 7, berarti papa si kecil terus si besar. Okay. The Game of Goose adalah game balapan sederhana. Orang pertama yang mencapai ruang 63 menang. Nah, ini sampai di sini dulu ya, menang itu dari sini ya temannya. Goose sama ada awan. Lalu bermain. Pemain bergiliran melempar dadu dan memindahkan bidak mereka ke depan dengan jumlah kedua dadu. Oh ya, jadi seperti biasa ya, kalau misalkan 3, berarti ini 1, 2, 3, begitu dan seterusnya. Lalu? Jika lemparan pertama Anda adalah 6 dan 3, pindah ke ruang 26. Nah, jadi misalkan gini teman, ini dadunya misalkan angka 3, dan angka 6, nah seperti ini ya. Maka ini langsung nanti pindah ke nomor 26. Nah ini 26, seret, jalan terus. Nah ini 26. Nah seperti ini teman, nanti langsung pindah ke sini. Kalau ya. Kalau di sini terus ke sini. Nah nanti 6 dan 3 langsung ke sini ya. Lalu lanjut. Jika lemparan pertama Anda adalah 5 dan 4, pindah ke ruang 53. Nah, jadi misalkan 5 dan 4. Nah, ini pindah ke ruangan mana? 53. 53. Mana si kecil 53? Nah, 5 itu sudah. 50. Oh, ini. Ini 50. Nah, ini. Nah, ini ya 5. 53 ya, kalau 5 dan 4 dadunya. Lanjut. Jika bidak mendarat di bidak musuh dikembalikan ke ruang tempat bidak dimulai. Oh. Pada giliran itu, yaitu kedua bidak bertukar tempat. Oh, anu berarti ditabrak ya.
Oh, bertukar tempat atau ditabrak ya? Bertukar tempat. Oh, berarti nggak ditabrak ya. Jadi misalkan ini di sini, lalu ini di sini. Nah, misalkan 5-5 dan misalkan ini dadunya nanti keluar 2. Nah, gini. Lalu ini 1-2 gini seret. Berarti ini tukar tempat gini ya. Nah, gini ya. Oh, iya. Bukan ditabrak kembali awal ini bukan. Iya, jadi bukan. Bertukar tempat ke arah ke kalau asalnya ini. Kalau si kecil lo tadi sini. Iya. Apa yuk lanjut? Oke. Jika sepotong mendarat di sini. Jika ya apa? Dapat 7 terus ke sini terus tukar. Iya. Gitu. Jika sepotong mendarat di ruang dengan gambar angsa yaitu bergerak maju dengan jumlah yang sama lagi. Oh, begini teman. Jadi maksudnya misalkan ini ya. Ini dari sini 32. Nah, misalkan seret. Ini dadunya ke ini 4 ya. Mana 4 ini satu-satunya mana ini. Jadi kan ini 4. Ini jalan 1 2 3 4. Nah, ini ke angsa 4 ya. Jadi maksudnya maju lagi sebesar sebanyak 4 ya. Iya. Yeah. Jadi maju lagi 1 2 3 4. Nah, begitu teman. Jadi misalkan ini dari sini 30 terus dapatnya 6. Nah, ke sini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, maju lagi 6 berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, tergantung angka dadu yang di apa muncul itu teman. Iya. Yeah. Lalu ruang berikut disebut ruang hazard dan biasanya diilustrasikan agar sesuai dengan namanya. Nah, ya ini angsanya banyak teman ya, yang pokoknya yang ini angsa ini ya, yang gambar angsa ini. Jadi sesuai itu dadunya nanti dimajukan lagi. Lalu sekarang kita berbicara tentang ruang hazard. Oh, hazard ya. Ya, bukan tentang angsa yang akan menduplikatkan gerakan kita. Oke, okay. Hazard ini yang ini gambar tengkorak. Kenapa gambar tengkorak ini, teman? Jika sebuah bidak mendarat di tempat yang ditunjukkan, bidak itu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Wow, apa aturannya ini? Misalkan sekuning seret di tengkorak. Kematian. Kembalikan bidak Anda ke awal. Mulai permainan lagi. Oh no. Jadi misalkan ini 5. Dapat 3. 1, 2, 3. Seret. Aduh, kembali ke sini lagi teman. Nah, jangan sampai dapat ini. Tengkorak ini ya. Dihindari. Lebih enak pindah tempat sama musuh aja. Gak masalah kalau gambar lainnya. Iya. Makanya bukan di kematian. Ya sudah, terus akhirnya tuh kembali dengan si kecil. Yeay. Ayo lanjut. Jembatan di angka 6. Ini. Ya. Pergi ke luar angkasa 12. Oh, langsung ini teman. Jadi misalkan ini ya. Dari sini 4 dapat angka 2 sini. Terus langsung ke jembatan sini nomor 12. Seperti itu teman. Lanjut. Di angka 19, the hotel. Mana 19? Ya, cari 19 dulu. Gak dapat dengan 19. Menginap selama melewatkan satu putaran. Oh, jadi dilewati sama pemain satu putaran ya. Jadi nginap di sana selama satu putaran. Berarti nginep cuma semenit terus keluar. Oke. Lalu? Nginep cuma semenit. Angka 31. Sumur. Bagaimana sih Papa dengan sumur? Oh ini misalkan mendarat di sumur ini 31. Nah, kalau menurut aturan resminya, kalau ada pemain mendarat di sumur, nah, maka pemain ini akan selamanya di sumur terus
Jadi tidak akan mendapat ganti apa giliran jalan ya, sampai ada orang sampai ada pemain lain ya. Yang menggantikan. Jadi misalkan pemain lain itu seret maju terus sampai di sini seret gini, ini barusan menggantikan tempatnya di sini. Nanti yang hijau ini baru boleh jalan. Si kuning menggantikan tempatnya tetap di sumur. Tapi kalau tidak ada pemain lagi, stuck di sana. Iya, kalau kalau tidak ada pemain lain, selamanya si hijau ini akan tetap di sumur terus sampai pemain lain sampai selesai. Ya, si hijau tetap di sumur, tidak bisa melanjutkan permainan sampai selesai. Tapi tapi kalau itu kan rasanya kurang menarik. Iya, kurang menarik. Kasihan nanti pemainnya mendarat di sumur ini. Iya, tidak bisa kemana-mana. Ya. Berarti sudah tentu itu menang. Sudah tentu kalah. Enggak, maksudnya sudah tentu musuhnya menang. Iya, sudah tentu pemain lawan itu menang. Soalnya kan di sini. Kecuali kalau nanti ada menggantikan. Nah, lebih baik peraturannya dimodifikasi. Itu dilewati berapa? 3 putaran. 3 putaran ya. Iya. Jadi lempar batu 3 kali musuhnya. Maksudnya ya berhentian. Pemain, ya, pemainnya jalan gini sampai 3 kali. Terus dia bisa keluar. Nanti bisa pemain itu bisa putar dadu dan keluar sesuai angka dadu. Nah, itu dimodifikasi. Apa modifikasi seperti itu ya, teman ya? Oke. Lanjut ada lagi. The Maze, angka 42 yang sekarang ada di ini. Di tempatnya kuning. Oh, kenapa ini? Ada apa dengan kembali ini? Ke ruang 39 atau ruang 30 di sebagian besar game Prancis. 39 atau 30, kenapa kok milih? Ini 39 atau 30 di sini? 30 ya. Maksudnya gimana jadi? Milih terserah mau di 30 atau 39? Iya, 39. Oh ya, milih 39 semua lebih dekat. Kalau 30 jauh ini mundurnya. Iya. Atau mungkin ada orang yang berani untuk mencoba ke 30. Tapi si besar mana bertatu. Oke, ayo lanjut. Penjara, angka 52. Wah, ada penjara kayak permainan Monopoli ini, ya. Iya. Tapi penjaranya beda gambar. Ini penjara gimana penjelasannya? Peraturan sebenarnya, penjara itu tunggu sampai orang seseorang datang untuk membebaskanmu, mereka kemudian menggantikanmu. Jadi seperti sumur. Oh, tapi, seperti sumur, ya, dimodifikasi aja seperti ya, sumur ya. Iya. Jadi nanti dilewati 3 putaran ya. Oke. Itu aja. Lanjut. Kematian ini tadi sudah. Oke, sekarang ya, gambar tengkorak ini tadi. Iya, itu kematian. Wow. Memenangkan permainan. Untuk memenangkan permainan, sebuah bidak harus mendarat tepat di ruang 63. Oh, di sini angsa ya, terbang. Iya, angsa yang bisa terbang. Nah, lalu yang lainnya duduk di sini. Sudah selesai. Belum. Oh, saya ada. Jika seseorang pemain lempar dadu terlalu banyak, tidak menghitung poin ekstra mundur dari ruang kemenangan. Jika Anda kemudian mendarat di ruang angsa, Anda harus terus bergerak mundur dengan jumlah lemparan Anda sampai Anda mendarat di ruang tanpa ruang angsa. Oke. Jika Anda mendarat di ruang kematian, Anda harus mulai lagi. Nah, itu maksudnya begini teman. Jadi misalkan di sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini apa ya di sini? Nah, gini, misalkan gini kan butuh 1 aja. Nah, sedangkan dadunya 2, nggak mungkin kan? Jadi misalkan begini, keluarnya 6. Keluarnya 5 6. 5 dan 1, nah, 6. Keluarnya gini ya, 6. Jadi di sini 1, nggak bisa finish soalnya 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jangan sampai ke sini. Nah, kalau sampai ke sini malah kembali ulang ke sini, teman. Yep. Ulang ke nah, terakhir. Itu maksudnya seperti itu ya. Ya. Jadi misalkan gini 6,
satu dua tiga empat lima enam. Nah gitu loh, mundur lagi itu masih nggak kena ini ya. Iya, tapi kalau misalnya kena angsa ini. Nah, angsa ini ya kan berarti kan maju lagi. Iya. Maju lagi akhirnya di sini lagi. Satu ya. Dua tiga. Hindari dadu berapa tadi ya teman ya, ke 26 ini sampai atau 53 ini. Karena walaupun nanti sampai di sini terus dadunya keluar berapa, 6 sama 3 ya. Iya. Nah, nanti bisa kembali ke sini jauh teman ya, hindari dua dadu itu. Oke, okay. Ya sudah. Oke, okay, ayo main. Tadi siapa duluan? Si papa, si, oh, papa, si papa hijau. Terus si kecil, kecil kuning, si besar merah. Wah, hijau kuning merah. Kebalik. Habis papa siapa tadi? Si kecil. Iya, kebalikannya lampu merah hijau. Oke, okay. 6 dan 1 ada aturannya? Tidak. Wah, kelewatan gak jembatan, yeah, teman. Ayo, si kecil. Si kecil. Oke. Empat. Empat. Si besar. Empat tidak ada. Snowman. 9. Tunggu. 5 dan 4 masuk ke ruang 53. Oh iya, 5 dan 4. Wih, langsung ke 53. Wah, si besar nah, pertama. Itu aturannya teman ya. Si papa ya sekarang ya. Si besar pertama. Wah, 5 dan 4 gak ada aturannya ya. Hah? Ada 5 dan 4 ya. Apa? Oh, 5 dan 4 kembali ke sini ya. Seperti itu teman, berpindah tempat. Sekarang si kecil. Si kecil ya. Satu dan empat, lima. Wah, lima lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, berarti lima lagi. Lima lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sakura. Sekarang giliran si besar ya. 6 dan 2, mari kita lihat. Oh, ini 6 dan 3 berarti masih gerak. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hampir aja. Papa ya berarti? Iya, si papa lah. Wow. Si papa mau dilewati. 3. 3. 5, 3, 3, 5, 6. Ini. Ayo si kecil. Ayo si kecil, lempar dadu. 6 dan 5. 11. Tidak ada. Matahari. Loh, 11 kok. 1, 2, dari mana 3. Tadi? Dari sini. Katanya si papa di sini. Enggak, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, oke. Okay. Si besar. Fishy. 2. Angka kembar, pas lagi dah. Ya. Ya, oke. Okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 campur. Apa? Ning, ning. Si papa 6. Sampai. 6. 2 ke 4, 6. Masih lama. Si kecil. 5 dan 3 ada aturannya? Sebentar. Mari kita lihat. 5 dan 3. 5, 4, 6, 3. Tidak. Oh, tidak ada. Ayo, 8. Ayo, si kecil jalan. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 8. Si kecil lagi hitung. Oke. Dari sampai mana? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jam. Jam. Yeay. Tik. Tok. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, angsa ya teman ya. Ya. Untunglah. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hampir sih papa, hampir. Ayo, si kecil. Clown. 4. 4. Ayo si kecil 4. 1, 2, 3, 4. Bulan. 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3, 4. Untung aja. 4. Tidak, 4. Ini 4. Dan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Ya. Terus 4. 5. 1, 2, 3, 4. Saya ini miss. 5. 5. 5, jadi mari tadi 39 atau 30 ya? Iya. Oh no.
Si kecil pilih 39 atau 30? 39 atau 30? Ini aja deket ini. Kedua, mari kita lihat. Ada. Oh, ini 6 dan 3, oke enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tunggu tadi, 6 dan 8. 2 ya. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ya? Ya. Ada di sini, kelas. Ini 12 atau kembar. Bentar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh. Terus siapa? Sampai orang. Enggak. Dilewati 3 kali ya. Yeay. 4. Kok 4 terus ya si kecil? 1, 2, 3, 4. Flowers. 5. 3 1, 2, 3, loh! Si kecil dilewati 3 kali juga. Jadi ini bagaimana ya? Berarti si kecil jalan 2 kali lagi, terus papa jalan. Habis gitu si besar. Habis gitu eh. Enggak apa, si kecil si papa, terus si besar. 5. Masih belum ngerti. 1, 2, 3, 4, 5 ya, lagi si kecil. 7 ini si papa. 1, 2, nah, itu masuk penjara bareng kita. 7. Oke, ayo si papa. Di pencil cara. 8. Berapa ini tadi? 52 ya? Sini. 60. 1, 2, 3, 4, 5. Si besar ya? 6, 7, 8, 60. Habis si papa. Jadi habis si papa masuk penjara, terus langsung si kecil, si besar masuk penjara juga. Ya, langsung sebesar berarti. Oke. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, menang. Loh, tadi si kecil sudah ya? Habis si papa bebas si kecil. Si kecil, maksudnya si kecil dulu. Dua kata si papa tadi, si besar dulu. Oh, enggak. Kan gilirannya habis si papa si kecil. Maaf, ditanggungkan menanya. Tadi si besar sudah bilang tidak si kecil dulu ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus besar. 9, Berapa ini? 9. 1, 6 dan 3 ada aturan nih. 7, 8, 9. 6 dan 3 ada aturan. Tunggu si kecil sudah sabar. 6 dan 3 apa aturannya? Minyak. Ini ama. Si papa ya? Kalau tidak si papa tadi tidak salah. Mungkin sudah menang. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si kecil. Kecil. Okay, si kecil. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menang si kecil kita bersama. 7. Tapi sudah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ya? Apa si kecil? Ya. 4. Itu 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, ayo si kecil. Lima dan satu, enam, langsung jembatan. Jembatan, berapa sih papa? Enggak sih, bisa tuh. Oh iya. Lima dan dua, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Apa ya? Nah, 2. Tujuh. Kembali. Hahaha. 5 dan 4 enggak ada ya? Tunggu. 6 dan 3. Oh, ini ada. Pindah ke ruang 53. Ini jadi langsung ke 53 kecil. Si papa di belakang. 6 dan 1? Enggak ada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ya? Iya. 10. 6, 4, 10. Nah, ayo si kecil. Ayo si kecil. Si kecil coming. Oh, ini besar tapi tak betul. 6. Wah, biar aja si kecil. Lalu kita lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, menggantikan tempat. Oh iya, kan lagi. 1, 2, 3, 2. Kok punya biara 10? Tiba-tiba si besar juga ikut-ikutan si papa dan si kecil. 8. 8. 18. Nah, si kecil. Di bebek. Bangsa. Oh, 8 lagi ya? Iya. Iya, lupa. 18, 8 lagi, seret, 26. Ayo si kecil. Pada 3, 7. 7 lagi. Hey there. Ayo si kecil, ya si besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo ke tengkorak. 1, 2. Ya sudah. Iya dah mas, iya dihitung dulu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh enggak. Papa tadi lihat si papa soalnya 7. Mana papa? Oh ini jadi masih jauh. 4 sebentar, angka kembar. Iya. 26 ke 30. Ini lagi dapat 1. 10. 30 ke 40. Si kecil. Si kecil. 7. Nah, rasanya nyusul papa. Oh iya. Ya, dua kali ke tengkorak. Aduh. Menakutkan tengkorak ini. 1, 2, 3, view. 2 angka kembar mana? Oh, ke 39 atau 30? 39 lah. Okay. 7. 39 ke 7, 46. Sini ya. Si kecil ya. Ayo si kecil. 4. Ayo si besar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tetap. Papa di sini. Jadi roda. 5. 5, 1. Ayo, si kecil. Si kecil. 7. Ayo. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendok garpu. Hah, mau makan? 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, ini si besar langkah satu demi satu kayak gini. Mana si papa? Oh ini. Hampir masuk penjara. 8, untuk 51 ke 8, 59. Ayo si kecil. Si kecil ayo. Ayo si kecil. 6 dan 3, apa itu? 6 dan 3 kemana? 9. 6 dan 3 kemana? 1, 2, 3. Dadu 6 dan 3 kemana? Oh, maksudnya itu ya. 26 pindah ruang. Ke 26 ini. Ini ke 26 ini. Nah, langsung lompat. Ayo, si besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan si besar ini jalan satu demi satu. Terus 4. Akhirnya kembali lagi. Loh, 8. Oh, tetap rasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tetap. Kapan dapat 9. Ayo si kecil. 6. 6. Loh, kok mundur? Maju. 1, 2, 3, 4, 5. Hampir aja.
Ayo, si besar. 6. Hah, tukar tempat? Iya. Tukar tempat. Untung gak ada tabrak-tabrakan ini ya. Ini namanya tidak selesai-selesai game-nya. 2. 5. Ini dikasih 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, si kecil. Si kecil. 6 dan 3 ke arah mana? Kembali lagi 26. Ya. Dari kecil ya. Kita dari tadi si papa. Putar-putar. Iya. Lebih pusing. Dan 7. Nah ya, tukar tempat. Tukar tempat. Oh, ini merah hijau. Ini lihat, merah hijau. Merah hijau. 4. Yes. Ya. Akhirnya tadi, hijau finish. Tadi si papa di sini lihat ini. Ini kan hijau, ini merah. Untung tukar tempat. Yes, finish. Oh, untung tukar tempat. Tidak untung di sini. Ayo, si kecil sekarang. Ayo. 6. 6. Patah ke kembar. 1, 2, 3, 4. Gak bisa dapat 1. Gak bisa. 1, 2, 3. Ayo. Menang kalau kayak gini caranya. 8 ya. 40. Iya. Oke, si pap eh si kecil eh, si besar. 6. Berarti kok kayak ini terus ya? Angka kembar 6. 6 berarti lagi si kecil. Ayo si kecil lagi. Si kecil menuju finish. 7. Untung gak dikejar. Kok terus-terusan? Kok terus-terusan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo si kecil. Dapet 2. 7. Oh, oh. 6 agak kembar. Tunggu-tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, huyo. Dibadut. 6 lagi. Kembali lagi. Ayo si kecil. Ini kayak gini loh. Hindari tengkorak teman. 4. 1, 2, 3. Belum ya? 1, 2, 3. Oh ya, 4. Lagi angka kembar. Si kecil lagi. Oh ya, lagi si kecil. 1 dan 1. 2 tetap angka kembar lagi. Kok dapat 1, kok dapat 2 lagi sih si? 7. Oh. 7. Oh, enggak. Enggak ya. 1 2 3 4 5 6 7. Wih, di sini. 7. Si besar lihat. Aduh. 8. 8. Aduh, ini memang ditaruh menjelang finish, ini memang berbahaya teman ya. Iya. Ayo si kecil. Di menjelang finish dapat banyak rintangan. 8. Aduh, ini lagi. Dari tadi kok ke lemon terus. Iya, soalnya lemonnya warna kuning. Ayo. Sekarang sama si besar. 8. 13. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti si besar terakhir. Oh, sudah menang si kecil. Iya. Nah, jadi ini ya temannya pemenangnya ya. Akhirnya tidak. Si papa, si kecil, dan si besar. Nah, ini ya. Garis finishnya di angsa terbang, garis startnya di angsa ini. Nah, oke teman. Dengan seiringnya finish pemain 1, pemain 2, maka selesai sudah permainan Gus ini ya, angsa ini. Jumpa lagi teman dengan kita di permainan berikutnya, tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye-bye.